Sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol merah yang di bawah. Udah subscribe, aku tungguin di sini. Tuk. Makasih. Welcome to Evil Bait. Lanjut. Ini sembari Power Rangers lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang lagi ada di makam Kiai Mojo. Aku pernah juga vlog ke sini waktu aku mau ikut lomba video, tapi ya. Dengan Bapak Ishak. Nah, iya, dengan Bapak Ishak, dengan Profesor Ishak. Kadang. Ini by the way teman aku. Kayak fam saya ya, guys. Ayah Adinda puluh kacang mungkin bersaudara. Salam dulu, bersalam. Salam. Dile, cowok le. Siapa mau pulang? Ya, ada mau pipa. Pipa Mama. Kalau sekarang kan waktu di video itu panas loh. Waktu di video itu aku pernah bilang bahwa di sini itu ada, kalau sebelum Ramadan ada pungguan. Pungguan itu jadi tradisi kita. Biarlah. Iwan mau ke sana lu, Mama? Iya. Jadi kalau pungguan itu kita ziarah, jadi di sini tuh ramai banget. Inilah pungguan. Oke, kita sudah sampai di kuburannya Mambo, dan ya seperti yang Bila udah jelasin tadi, jadi di sini ada suasana apa, Bil? Pungguan. Ini banyak banget di sekitaran ini orang-orang kampung Jawa bahkan. Bukan yang kak. Tunggu sebentar dulu, mau kasih lihat. Bahkan mungkin yang udah dari emang asli Yaton tapi kerja di luar kota, kayak mungkin di Gorontalo, bahkan mungkin yang lebih jauh lagi, mereka mudik ke sini dan pergi ke ziarah kubur. Ya, jadi selain juga ini jadi lokasi untuk kita ziarah kubur, untuk kita baca doa untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, ini juga bisa jadi salah satu ajang untuk silaturahim untuk rakyat Yaton. Oke, jadi di belakangnya ada keluarga apa kata? Seronoto Rua Patuari. Ya, keluarga Seronoto Rua Matuari. Oh, Patuari. Iya, ikan anu kain sana. Jadi kegiatannya di sini apa, Bil? Nah, jadi kita datang, kita bersihin kubur-kubur keluarga kita ya. Ya, terus baca doa dan lain-lain. Udah banyak kubur gitu, baca doa. Sekalian juga ngumpul-ngumpul sama keluarga. Yep. Jadi kurang lebih 2 hari bakalan ada banyak orang-orang yang datang ke sini. Itu dilakukan setiap sebelum Ramadan biasanya. Ini salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa Tengah.